Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar semua? Sekarang dalam perjalanan menuju ke Gombak untuk kayuhan ke Genting Sepah. Macam saya nyatakan, hari ini hari gotong royong tim saya. Saya panggil tim saya untuk sama-sama kayuh dengan saya. Kita alihkan ranting-ranting kayu, daun-daun, halangan-halangan batu-batu besar sepanjang akhirnya hari dibuka. Jadi hari ini saya dengan tim saya buat social responsibility untuk pastikan keselamatan para cyclist. Gotong royong tim DAA di Genting Sepah, tempat kayuhan Genting Sepah, untuk keselamatan para cyclist yang saya yakin hari ini dan juga besok dan juga minggu ni hari Ahad, ramai yang akan buat kayuhan di Genting Sepah sebab dah lama tutup. Okay, let's do it. Genting Sepah. Lama tak jalan-jalan ni. Sejak PKPB tu tutup, ini dah buka balik sejak 7 bulan. So nak buat CSR, kita bersihkan ranting-ranting kayu-kayu yang boleh membahayakan cyclist-cyclist bila kayu. Cyclist pun belum ada lagi. Maknanya kita buat social responsibility. Ciao. Satu, dua, tiga. Buang kutu. Sekejap. Dia boleh macam tu pula. Dia pun tengah jalan. Oh, itu dia hidup. Bahaya kau kayu ah. Bahayalah. Aku nak kampung benda ni aku dah biasa buatlah. So hari, okay. Aktiviti hari ni tu kita nak pastikan kayu-kayu ni semua ke tepi agar keselamatan saiklis tak kena. Okey. Pergi-pergi. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah selesai CSR hari ini, mencuci ranting-ranting dan pohon-pohon kayu sekitar jalan kayuhan daripada Gombak sehingga ke Genting Sepah. Saya nak ucap terima kasih kepada rakan-rakan yang terlibat seperti Brother Fairuz, Brother Razak, Brother Ical, Brother Joji dan Fidaus, Bentara Guru dan sebagainya yang dari. Dan saya ucapkan tahniah kepada semua. Saya doakan yang terbaik untuk semua cyclist yang akan berkayuh besok dan Ahad. Untuk maklumat, saya dah check jalan semua. Jalan semua okey, under control. Cuma saya minta Kementerian
alam sekitar dan juga JPS dan JKR, tolonglah buat pembersihan sikit di sekitar perjalanan. Banyak orang buang sampah-sampah di sekitar jalan. Tak apa cantik pemandangan dan juga pembuangan sampah, dan masyarakat sekitar kawasan janganlah buang sampah kat kawasan macam tu. Ya, tempat tu tempat yang cantik untuk kayu basikal dan juga untuk family bawa keluarga bercuti, perjalanan bercuti ke nyanda baik. Jagalah kebersihan. Tapi apa pun, it's a good ride. Tahniah kepada semua. Tolong jaga alam sekitar dan juga kebersihan. Kepada siklis, terbaik. Keep it up. Ciao. Ha, settle kayu bersama kawan-kawan. Ini semua yang membantu buat kerja hari ini, pembersihan kawasan daripada Gombak sampai ke Sepah. Tapi soalan ni tanya, mana Datuk Farid? Bila Datuk Farid nak beli basikal? Datuk Farid, bila ni? Ha? Bila ni? Bila nak beli basikal ke? Aduh, bila ni? Ke bini nak bagi ke? Bila.